Selamat siang, Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan siswa SMA. Selamat siang juga kepada Ketua Program Studi Teknik Elektro, Bapak Heri Andrianto, dan rekan-rekan panitia, rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknik Elektro. Selamat datang pada acara eh, program pengenalan elektronika praktis yang diselenggarakan oleh program studi Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha. Ya, jadi senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dan kita akan mengawali sesi pertama kita di hari ini. Sebelum kita mulai acara kita, eh, saya akan buka di dalam doa. Izinkan saya membuka dalam iman Kristiani. Bagi bapak ibu yang beragama lain, bisa mengikuti menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan. Pengenalan elektronika praktis, Tuhan tolong sertai e, narasumber kami, Bapak Daniel, yang akan sharing pada hari ini agar apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat e, bagi kami untuk pengembangan diri kami dalam, khususnya dalam elektronika. Tuhan, tolong berkati untuk setiap perangkat jaringan komunikasi yang kami gunakan hari ini agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan anak-Mu, Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Oke okay, baik Bapak Ibu sekalian ya perkenalkan mungkin kemarin juga pertemuan awal kita sudah pernah bertemu perkenalkan saya dengan Ibu Novi Teresia, saya salah satu dosen di program studi teknik elektro saat ini kita akan memulai sesi pertama kita sebelum kita mulai sesinya tadi mungkin sudah ada chat yang di-share oleh rekan-rekan panitia untuk bapak ibu bisa mengisi link presensi untuk kehadiran di sesi pertama ini dan mohon kesediaannya juga mendownload virtual background agar kita nanti bisa berfoto bersama dengan menggunakan virtual background yang ada. Nah untuk sesi pertama dan kedua nanti kita akan menggunakan aplikasi Tinkercad. Nanti untuk kebutuhan aplikasi tersebut, kemarin memang kami menggunakan email Bapak-Ibu ketika registra, mengisi presensi di pertemuan awal kemarin. ya. Nah nanti mungkin ada beberapa yang misalkan belum mendap, belum meregister untuk emailnya, kami mohon nanti untuk isi dulu presensi, nanti kami akan mengkolek dari presensi yang ada. Tapi kalau yang sudah ada, kami nanti akan share Uh, untuk nickname yang akan uh, yang akan kami berikan uh, untuk login di tinkercad nya ya untuk tinkercad. Nanti saya akan set uh, chat Bapak Ibu personal di Zoom ini untuk uh, nickname yang ada. Mungkin seperti itu kalau yang belum uh, mohon diisi dulu presensinya. Nanti uh, saya bisa dibantu oleh Bu Audi untuk meng-cross-check untuk bagi rekan-rekan Bapak Ibu guru dan rekan-rekan siswa yang belum mendapatkan login untuk TinkerCAD-nya nanti sambil berjalan ya, oke baik eh, tanpa kita menunggu lagi langsung saja eh, saya undang Pak Bapak Daniel, Bapak Dokter Daniel Setiadi Karunia untuk eh, bisa untuk sharing eh, mengenai eh, pengenalan elektronika praktis, silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih Bu Novi. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan para siswa, atau siswi yang juga hadir pada kesempatan ini. Kita akan mulai membahas atau sharing lah ya, lebih ke arah sharing tentang elektronika praktis. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu. Yang tentu sudah banyak pengalaman, ya. saya ingin coba sharing saja apa yang uh, saya ketahui. ya Baik, uh, saya akan share dulu izin share. Oke, okay. sudah terlihat. Sudah pak. Oke. Okay. <tuh> Baik, uh, kita akan belajar sedikit tentang uh, pengenalan elektronika praktis yang dasar. Ya. Sebagai dasar juga nantinya kalau kita mau uh, memperdalam. Untuk mempelajari tentang elektronika. Nah, pertama kita akan lihat apa itu yang kita kenal dengan tegangan listrik ataupun arus listrik. Ini berkaitan dengan dasar dari listrik ya. Apa itu tegangan, apa itu arus, gitu nah ini sebagai ilustrasi saja untuk bisa lebih memahami kita bisa ilustrasikan atau kita bisa bayangkan ya, tegangan listrik itu ya, sama dengan tekanan air gitu ya kalau ini ada suatu tangki kita isi air misalnya kemudian di sini ada lubang nah semakin tinggi Airnya di sini, berarti kan kita tahu pasti tekanannya makin besar. Tekanan di titik sini akan makin besar. Nah ini ekuivalen dengan anggaplah sebagai tegangan. Tegangannya makin besar atau tekanannya makin besar. Kemudian di sini kita buat lubang misalnya kita buat lubang sehingga tentu akan ada air yang keluar. Karena ada air yang keluar. Semakin tinggi level air di sini, laju aliran air di sini akan makin besar karena tekanannya makin besar. Nah, laju aliran air di sini ini bisa kita anggap atau kita ekuivalenkan dengan arus listrik. Jadi kalau tegangannya makin besar dengan lubang yang sama maka, aliran air di sini atau arus listrik yang mengalir akan makin besar. Nah, lubang di sini, besarnya lubang di sini atau diameternya ini akan kita bayangkan sebagai hambatan. Sebagai hambatan, semakin kecil lubangnya atau diameternya, hambatannya akan makin besar. Sehingga akan menghambat aliran air di sini. Nah, ini sama dengan di listrik. Kalau hambatannya ini makin besar, ya, aliran arus listrik juga akan mengecil. Kalau tegangannya itu kita anggap tetap, hambatannya kita tambahkan, ya, arus listriknya akan berkurang. Jadi, itu kita ilustrasikan seperti ini untuk lebih mudah memahami saja mengenai tegangan dan arus listrik, kemudian hambatannya. Nah, besarnya aliran arus listrik per detik ini biasanya diukur dalam satuan ampere. Kalau di ya di fisika juga banyak untuk ya intensitas uh, arus biasanya itu nyatakan berarti jumlah muatan per detik ya jumlah muatan per detik jumlah muatan yang mengalir per detik ya biasanya satuannya ini kita nyatakan dalam ampere ya disingkatnya A kemudian Tekanan listrik atau tegangan listrik, ya, atau juga kadang disebut potensial listrik, yang menyebabkan aliran ini diukur dalam volt, ya, disingkatnya V, sedangkan hambatan listrik yang menghambat aliran arus listrik ini biasanya diukur dalam satuan ohm, ya, atau ini notasinya omega satuan dari notasinya. Nah, seperti tadi, kalau hambatannya makin tinggi atau lebih tinggi, ya dia akan memperkecil arus yang mengalir. Untuk mengatasi hambatan ini, ya kita bisa tambahkan tegangannya. Ya, kalau tegangannya makin besar atau makin tinggi, dia bisa mengatasi hambatan. Sehingga arusnya bisa bertambah besar, sehingga kita punya relasi seperti ini: persamaan ini, atau yang kita kenal dengan hukum. Ya. ini menyatakan v, ini adalah tegangannya i, ini menyatakan arus, dan r, ini menyatakan hambatan, resistansi, atau tahanannya. Jadi, sesuai dengan hukum ini atau persamaan ini, maka... Ya kalau V-nya sama tetap, misalnya R-nya bertambah, hambatannya bertambah, ya I-nya akan turun. Ya. <tuh> kalau R-nya tetap tapi tegangannya kita perbesar, ya I-nya akan naik. Ya. Ini mudah saja. Dari hubungan ini atau persamaan ini kita bisa pahami ya relasinya dari ketiga besaran ini. Nah ini eh kita lihat secara prinsip dasar dari listrik yaitu ada tegangan, ada arus listrik. Nah, listrik kita bisa bagi secara garis besar menjadi dua jenis yaitu arus listriknya ini arus listrik searah dan bolak-balik kita kenal dengan DC atau AC. DC dari current dan AC-nya alternating current. Nah, aliran arus listrik yang kita peroleh dari baterai, misalnya ya, kita sudah kenal lah baterai, ya. baterai, maka arus yang terjadi itu adalah arus searah. Jadi arah arusnya ini searah kalau kita anggap dia mengalir aliran air di dalam suatu selang, misalnya, ya, dia mengalirnya ke satu arah saja, tidak bisa balik lagi. Misalnya, tidak ada arah baliknya gitu, jadi ini arah arusnya searah. Nah, sebaliknya, kalau kita lihat di rumah, misalnya, ada stop kontak yang ada di rumah. Ini berbeda. Kalau kita gambarkan seperti ini, misalnya stop kontak di rumah, ada dua terminal atau dua lubang di sini. Ini yang menghasilkan atau mengeluarkan tegangan listriknya. Nah, antara terminal B dengan A di sini, dia akan berubah ya beda tegangannya atau potensialnya jadi ini lebih positif daripada ini kemudian nanti dia berbalik yang a lebih positif dari yang b nah perubahannya ini bisa berbentuk seperti gelombang sinusoidal di sini jadi kalau yang ini berarti anggaplah terminal b lebih positif dibandingkan terminal a Kemudian pada saat di sini kebalikannya, yang A akan lebih positif dibandingkan yang B, sehingga arus listrik yang mengalir nantinya itu akan jadinya bolak-balik, karena tegangannya plus minus akan anakannya di sini. Jadi arah arusnya ini bisa dari ya ini nanti lewat ke beban misalnya ke lampu atau kemana, arah arusnya ini balik ke sini. Ya, arahnya, arahnya searah berlawanan arah jarum jam lah. Ya. Tapi pada saat kondisi ini dia akan balik misalnya, ya. arahnya berbalikan, ya, berubah arahnya. Nah tegangan yang seperti ini atau arus yang seperti ini kita kenal sebagai arus bolak balik. Jadi kalau yang tegangan listrik di rumah dari PLN itu adalah listriknya adalah listrik AC. Nah dia berubahnya ini sesuai dengan frekuensinya. Sesuai dengan frekuensinya. Kalau di kita di Indonesia ya 50 Hz, kemudian tegangannya tegangan efektifnya 220 volt. Jadi ini cukup tinggi lah ya 220 volt. Kalau zaman dulu cuma 110 volt gitu ya. Sekarang jadinya harus 20 volt gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang tidak semua ya di saklar di rumah atau stop kontak di rumah itu ada uh, lubang yang ketiga ini ya. Tidak semua ada itu. Nah, yang lubang ketiga di sini ini adalah semuanya terminal yang dihubungkan ke tanah atau ke ground. Ini untuk safety, ya, untuk keamanan. Kalau ada arus bocor, sehingga ini tidak akan membuat orang kesetrum, gitu ya. Diharapkan, ya, aliran arus bocornya ini akan dilewatkan ke tanah, gitu ya, jadi sebagai safety saja, ya, untuk pengaman. Nah, ini kalau yang AC ada terminal, yang ini, yang A, yang B itu disebutnya ada yang live, lihat yang netral. Yang live ini, kalau kita cek, biasanya kita gunakan yang paling mudah adalah dengan test pen, gitu ya, dengan obeng yang khusus yang ada. Lampunya yang bisa menunjukkan in atau indikator nyala atau tidak itu, biasanya kalau yang live itu akan nyala, ya. kalau kita colokan si test pen nya ke terminal ini. Ya. Kalau yang netral berarti dia tidak akan nyala. Ya. Kalaupun nyala nyalanya kecil sekali ya redup, ya itu karena adanya interferensi atau induksi. Kayaknya kita akan banyak, lebih banyak berkaitan atau eh, menggunakan ya menggunakan sumber DC, ya. sumber listrik DC. Ya. Jadi kita belum menggunakan yang AC lah. Ya. Jadi kita akan menggunakan listriknya adalah listrik DC dari sumbernya berupa baterai. Ya. <tuh> Oke, itu secara singkat, pengenjelasan tentang listrik. Ada tegangan, ada arus. Nah, satu lagi adalah berkaitan dengan daya, ya, daya listrik. Daya listrik secara garis besar atau secara umum kita bisa anggap sebagai perkalian antara tegangan dan arusnya. Ya. Itu secara, secara umum, ya, karena nantinya sebenarnya eh daya itu ada beberapa jenis daya ya. Kalau secara umum ya kita anggap dayanya ini adalah perkalian antara arus dan tegangan. Itu yang akan jadi daya listrik. Nah, sekarang kita akan lihat atau kita bahas salah satu komponen dasar dari elektronika. Sini adalah resistor. Resist berarti dia menahan atau menghambat, ya. Sesuai dengan namanya, dia akan menghambat si aliran arus listrik. Nah, seperti tadi besarnya resistansi dari suatu resistor atau suatu bahan ini dinyatakan dalam satuan ohm. nah bagaimana kita mengetahui besarnya resistansi dari suatu resistor atau suatu bahan kita bisa lakukan dengan dua cara ya kalau kita punya meter kita bisa ukur pakai meter meternya kita sebut dengan ohm meter ya kita sebut dengan ohm meter misalnya kita bisa lihat seperti gambar ini ini kita punya meternya sebenarnya ini multimeter ya jadi dia bisa mengukur beberapa besaran. Bisa mengukur besaran tegangan, ya, tegangan listrik, arus listrik, ya, atau ada yang tambahan yang lain. Ya, yang paling dasar ya tegangan, arus, ya, dan resistansi. Nah, ini misalnya ini adalah suatu resistor. Ya, suatu resistor. Kita bisa lakukan pengukuran kalau kita punya meternya ini. Karena ini multimeter, maka ya kita harus pilih fungsi meternya ini pada fungsi untuk mengukur resistansi. Jadi, tinggal kita pilih ini selektornya yang menunjukkan ke tanda omega ini, berarti si meter ini berfungsi sebagai um meter. Kemudian di sini nanti ada terminal minimal ada tiga lubang yang untuk menghubungkan si kabel pengukurnya ini, ya, atau test lead-nya ini. Nah ini ada tandanya, ini ada V, ada omega, berarti ini untuk mengukur tegangan dan resistansi. Kalau yang ini untuk mengukur arus listrik. Kalau ini komnya, ini terminal COM itu common-nya ya. Jadi ini akan dipakai untuk mengukur arus ataupun tegangan ataupun resistansi. Jadi terminal ini tetap dipakai karena sebagai common-nya terminal common-nya. Nah, kita bisa ukur seperti ini ya. Untuk mengukur nanti di sini akan tampil berapa besar nilai resistansinya. Ini sebenarnya bisa bolak-balik. Yang merahnya kita hubungkan ke sini, yang hitamnya hubungkan ke sini, nggak jadi masalah. Ya, sama aja. Kalau mengukur resistansi. Nah, kalau kita nggak punya meter, nah bagaimana kita bisa mengetahui nilai resistansi dari suatu resistor ini? Nah, pada resistor ini. Ada yang tertulis jelas, berapa nilainya. Ada juga yang menggunakan kode warna ya, untuk menunjukkan atau menyatakan besarnya nilai resistansi dari resistor tersebut. Ya. <tuh> Nah, kita lihat di sini ada dua jenis ya, dua jenis multimeter. Kalau yang kiri di sini adalah meternya analog, disebutnya meter analog. Indikator atau penunjuknya ini ya pakai jarum biasa ya, pakai jarum yang. Jadi ini nanti jarumnya akan bergerak gitu. Untuk menunjukkan berapa besar ya nilai Hasil pengukurannya ini sama saja. Di sini ada selektornya untuk memilih mengukur arus, mengukur tegangan, atau mengukur resistansi. Ya, ya di sini kalau ini untuk mengukur tegangan DC, kemudian ini mengukur arus DC. Kalau ini untuk mengukur arus. As, tegangan AC, di sini untuk mengukur tegangan AC, kemudian ini untuk mengukur resistansi. Ini salah satu contoh meter aja ya, banyak meter, banyak fasilitasnya tentu akan berbeda-beda, tergantung tipe dari meternya. Kemudian yang kanan ini adalah multimeter digital, multimeter digital, jadi yang ditampilkannya sudah berupa angka langsung, gitu. Bukan lagi indikatornya menggunakan jarum di sini. Nah, ini sama, jadi kita bisa select ya, mau mengukur apa? Mengukur tegangan, mengukur arus, ya, mengukur resistansi, atau mengukur yang lain. Ya. Nah ini tiga terminal tadi. Ya. Kalau di sini dia menggunakan dua terminal saja yang analog ini untuk contoh yang ini ya kalau meternya yang lain ada juga yang tiga terminal ya oke nah nanti kita lihat bagaimana cara mengukur eh, kalau tadi resistansi ya kita pindahkan ini ke bagian resistansi ya, selektornya Nah, ini ada rentangnya. Jadi ada yang 2000 kilo, kemudian 200 kilo, 20 kilo, 2000 ohm dan 200 ohm. Ini menyatakan apa? Menyatakan dia eh, range atau ya range maksimum yang bisa diukur, gitu ya. Jadi kalau kita pilihnya 2000, misalnya selektornya kita mas pilih di 2000, ya berarti dia hanya bisa mengukur maksimum sampai 2000 ohm. Gitu. Ya kalau resistansinya lebih besar, ya dia tidak terukur. Yang ditampilkan di sini ya tergantung meter bisa ditulisnya cuma angka satu saja gitu ya itu menyatakan dia di luar batas ya di luar rentang berarti kita harus pindahkan gitu ya ke yang misalnya yang 20 kilo atau yang 200 kilo gitu ya. sampai di sini maksimum di 2000 kilo ya. nah sama halnya untuk nanti tegangan dan arus juga ini ada batas ya, rentangnya range-nya dari kemampuan pengukuran sini <tuh> Oke okay, jadi kalau kita punya meter resistor ya tinggal kita ukur ya pakai meter ini kalau kita tidak punya meter ya mau tidak mau kita harus baca dari resistornya kalau yang tertulis ya gampang kita tinggal baca saja berapa ini ada yang tercantum jelas gitu. kalau di sini berarti 4,99 kilo ohm. Gitu. Ya. Kemudian ini satu persen satu persen itu toleransinya. Ya. Ada juga yang bentuknya seperti ini resistornya. Ya. Pak mau tanya Pak kalau uh, ya. kalau yang digital itu. Kalibrasi juga enggak sih? Kan yang analog multitesternya dikalibrasi. Kalau yang digital ada kalibrasinya enggak sih? Untuk resistor atau untuk tegangan atau tergantung atau... meternya sebenarnya ya, tergantung meternya. Ada yang uh, ada kalibrasinya, biasanya ada tombol gitu. Jadi kalau pakai tombol, dia ya tombolnya ditekan sebelum kita ukur, tombol dulu uh, tombolnya kita tekan dulu supaya dia uh, dikalibrasi. Jadi biasanya kita mengukur misalnya ukur mau mengukur resistor ya si lead-nya ini kita hubungkan dulu gitu ya kita short kan kita hubung pendekkan berarti si ininya harus menunjukkan nol gitu kan karena ini nyambung gitu kan resistansinya nol nah kalau dia tidak nol ya, ya. ya kalau dia tidak nol biasanya ada tombol yang akan kita buat atau kita buat dia menunjukkan angka nol ya. jadi untuk uh, ya adjust-nya lah adjustnya atau kalibrasinya yang ini juga memang ada kalau yang analog ya ada kalau di yang ini sih nggak ada ya kalau yang ini kalau yang tipe lain ada ada tapi putaran dia diputar supaya ketika ini dihubung singkat ya si ini harus menunjukkan resistansi nol gitu kan itu ada jadi tergantung meternya pak tergantung meternya ada yang ada ada yang tidak ada gitu ya baik pak makasih pak yuk nah kita lanjutkan ini eh, resistor ada yang seperti ini bentuknya ada yang seperti ini ya nah ini masih tertulis jelas gitu ya. ini 5W berarti resistor ini bisa menahan daya sampai 5 watt ya 5 watt kemudian ada 3R3 ini menyatakan resistansinya 3,3 ohm gitu. Kemudian J-nya ini sebenarnya menyatakan toleransinya. Kode huruf J. Ini huruf J ini toleransinya. Toleransinya kalau J ini 5%. 5%. Kalau nanti ada huruf K misalnya kalau huruf K itu 10%. Toleransinya. Nah ini juga sama. Ini tetap 5 Watt. 50 ohm itu ya 50 ohm toleransinya sama ini J berarti 5 persen jadi ini kita bisa baca dengan mudah gitu ya walaupun ya nanti ini harus ada ini notasinya kalau yang ini kan masih sesuai lah 50 50 ohm karena ini kadang-kadang ada yang kalau ditulisnya 5WR3 misalnya. Ya, di depannya tidak ada 3, jadi 5wr3 itu menyatakan resistansinya itu 0,3 ya, 0,3 Jadi kalau misalnya 5wr22 ya berarti 22 0,22 ohm. tapi kalau misalnya 5w3r nah, ya 5w3R berarti itu adalah 5 Watt, Resistansinya tiga ohm. Gitu. Ya. Itu notasi uh, untuk membaca atau kode angka untuk membaca uh, resistansi ya. Nah ini kalau yang tertulis ya, yang tertulis ada juga yang resistor tadi menggunakan kode warna, jadi gelang-gelang atau strip warna, ya. Nah, bagaimana membacanya atau menentukan nilai resistansinya? Ini kodenya kita bisa tunjukkan seperti ini. Ini resistor menggunakan kodenya empat empat gelang ya, atau empat strip atau empat garis. Nanti ada yang lima garis misalnya ya. Jadi ini ya untuk yang empat garis. Tapi isunya prinsipnya akan sama saja. Jadi ini nanti stripnya ini di, jadi ya nyatakannya dalam gambar warna gitu ya dalam warna. Garis yang pertama atau gelang yang pertama ini sebagai digit yang pertama, kemudian gelang yang kedua sebagai digit kedua, nah gelang yang ketiga ini menyatakan banyaknya nol yang kita tambahkan atau pengalinya ya pengalinya 10 pangkat berapa gitu contohnya sini misalnya kalau gelang pertama ini anggaplah merah gitu ya merah berarti ini dua digit pertama Gelang yang ketiga, misalnya kuning. Ya, yang gelang kedua, misalnya kuning. Berarti digit kedua itu empat. Berarti ini dua, empat. Nah, gelang yang ketiga, misalnya orange, gitu ya. Orange, berarti kita tambahkan nolnya tiga tadi, berapa dua empat? Nolnya tiga berarti dua ya. ribu. Resistansinya adalah dua puluh empat Jadi, ini dua empat, bisa tambah nolnya tiga atau kalikan 10 pangkat tiga. Ya. Jadi, pangkat tiganya ini sesuai dengan warna si gelangnya. Ya. Tuh. Nah, gelang yang keempat. Bilang yang keempat di sini menyatakan toleransinya. Nyatakan toleransinya. Biasanya toleransinya ini ada yang silver, warnanya silver, itu 10%. Kalau yang gold, yang emas, berarti 5%. Toleransinya. Toleransi dari nilai ini. Okay. Jadi, ini pengkodean warnanya. Nah, ini kita bisa lihat beberapa contoh. Contoh di sini, ini kita lihat gelang pertama, ini coklat. Gelang kedua hijau, berarti ini digitnya yang pertama itu satu, kemudian hijau lima, berarti satu lima. Kemudian gelang yang ketiga hijau lagi, berarti 5. berarti kalikan 10 pangkat 5 atau tambahkan 5 buah nol. jadinya seperti ini. Jadi 1,5 juta. Jadi 1 juta ribu kadang-kadang kita supaya tidak terlalu panjang ini penulisannya ya kita notas, uh, tulisnya jadi 1,5 m omega m-nya ini adalah mega mega berarti 10 pangkat 6 ya 10 pangkat 6 kemudian gelang keempatnya ini uh, sebenarnya ini harusnya silver ya kelihatannya aja putih ya di sini ini silver ya jadinya 10 toleransinya. Ya. Jadi nilai resistansinya ini ya 1,5 mega plus minus 10 persen. Gitu. Ya. Jadi walaupun kode warnanya sama, kita punya dua resistor misalnya sama seperti ini, tapi kalau kita ukur nilai resistansinya belum tentu sama. Ya karena ada toleransi ini. Ada ya. toleransinya plus minus 10 persen. Ya, jadi rentangnya di sini 1,5 mega ohm plus minus 100 10 persen ya jadi resistansi paling minimum ya 1,5 mega dikurangi 10 resistansi maksimumnya 1,5 plus 10 ya. kemudian kalau contoh ini ya ini gelang pertama hijau berarti 5 ini gelang keduanya biru, berarti 6. Coklat, berarti 1. Ya, berarti nolnya 1. Jadi 560. Kemudian ini warnanya emas. Gelang keempat, berarti 5 plus minus toleransinya. Ya. Nah, bagaimana kalau ini ada yang 5 gelang? Jadinya gitu. Ya, 5 gelang. Ya, sama saja sebenarnya prinsipnya gelang yang terakhir ya di luar di luar yang ini yang toleransi ya. Jadi gelang keempat di sini itu sebagai faktor pengalinya atau jumlah nolnya. Tuh. Berarti di sini lini 6 5 5 merah berarti nolnya 2. Maka kita dapatkan nilai resistansinya adalah 65.500. ini emas ya berarti 5% toleransinya. Nah, dengan yang jumlah gelangnya 5 ini ya tentu kita bisa mempunyai nilai resistansi yang lebih lebih detail lah ya. Kalau cuma 4 gelang kan berarti ini bisanya sampai 65.000 paling juga 500-nya ini tidak bisa dinyatakan di dalam kode ini gitu, ya. jadi supaya resolusinya lebih baik. Ya. Nah biasanya yang lima gelang di sini itu untuk resistor yang toleransinya juga umumnya lebih rendah gitu. Ya. Jadi bisa juga kita lihat seperti ini. Ya. Kalau tadi kita lihat toleransinya itu silver atau gold, gitu ya. jadi toleransinya cukup besar ini. Ya. Nah untuk resistor-resistor yang biasanya lima gelang ini, dia toleransinya juga lebih kecil, dia lebih rendah. Jadi bisa satu atau dua persen saja toleransinya. Jadi lebih lebih akurat hasil eh, resistansinya ini. Jadi, biasanya ya, toleransinya ini bisa coklat atau merah, bukan lagi gold atau silver. <tuh> Oke, nah ini resistor. Ini adalah resistor yang fix, ya, nilainya. Jadi, resistansinya fix. Tertentu sesuai dengan kodenya atau yang tertulis, berapa? Nah, selain yang fix, kita juga punya resistor yang nilai resistansinya bisa kita ubah-ubah. Jadi, resistansinya variabel, resistornya kita sebut juga ya resistor variabel. Nah, biasanya kalau di rangkaian simbolnya ini seperti ini simbol untuk resistor kalau resistor yang fix berarti yang tanda panahnya ini tidak ada ya, hanya gambar ini saja ya. atau gambar ini saja tanpa tanda panah ini itu yang fix kalau yang variabel kita tambahkan ini ya. untuk menyatakan ini ya kita bisa geser geser jadi Resistansinya bisa kita ubah-ubah. Nah, ada beberapa jenis resistor variabel yang kita lihat pertama adalah disebutnya potensiometer. Potensiometer bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi, ini perubahannya atau mengubah nilai resistansinya dengan cara putar kita putar putar kiri atau putar kanan nah dengan adanya ini berarti ada tambahan terminal ya kalau yang fix tadi hanya dua kaki dua terminal kalau yang variabel jadinya ada tiga ya, jadi seperti ini ada tiga terminal ini yang tengah ini ya menyatakan terminal tengah ini Nah, ini kalau kita putar-putar, berarti yang berubah itu adalah resistansi antara yang tengah ini dengan yang kiri atau yang tengah ini dengan yang kanan. Ya. Kalau yang ujung kiri dan ujung kanan ini kita putar-putar tidak akan berubah. Nilainya tetap saja. Ya. Jadi ini menyatakan nilai si potensiometer ini. Misalnya 50 kilo, ya. Resistansi dari sini sampai yang ke kaki yang ujung kanan ini ya 50 kilo. Ya. Jadi yang variabel itu yang kalau kita lihat terhadap yang tengah di sini, ya. tengah terhadap yang kiri atau tengah terhadap yang kanan. Ya. Kemudian ada juga yang kita geser, ya. Jadi ini potensiometernya yang slider gitu kita geser ini salah ketik slider ya jadi kita geser kiri atau geser kanan ya prinsipnya sama jadi yang tengah ini dengan yang ini akan berubah jika ini kita geser geser atau tengah dengan yang yang ini ya. kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini ya. Ini kita sebut trimpot, trimmer, ya, trimmer potensio, potensinya di trim, gitu ya, yang bisa di trim. Nah, ini kalau ini ya, kita harus pakai obeng lah ya, kita ngetrimnya itu, ya, kita putarnya. Jadi, ada bentuknya yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada beberapa macam. Nah kalau yang ini bedanya apa? Bedanya dengan yang ini, ini biasanya kita sebut dia potensinya atau trimpotnya dalam multi turn. Jadi ini bisa diputarnya lebih dari 360 derajat, ke kanan ataupun ke kiri. Kalau yang ini ya paling maksimum 360 derajat putarannya. Kalau ini bisa lebih dari 360 derajat jadi bisa berapa putaran sehingga pergeserannya atau perubahannya itu relatif kecil. Ya. Jadi kalau kita ingin gesernya sedikit-sedikit, kita bisa gunakan yang ini ya, multi turn. Oke. Nah, cara pengukuran resistansi dengan meter ya, kita bisa lihat seperti ini untuk mengukur resistansi dari suatu resistor variabel ini potensiometer seperti ini ya, jadi kita ukur dari teng yang tengah ini terhadap yang kanan atau yang kiri kalau ini kita ubah ubah ya nilainya nanti berubah ubah gitu. oke okay. <tuh> itu untuk pengukuran ya. kalau kalau tidak punya meter biasanya ini tertulis di si uh, tensiometernya ya. <tuh> sebenarnya ya ini ada ada kodenya juga sebenarnya ini kalau kayak gini ya. Ini 504 sebenarnya 5 berarti 5 0 kalikan 10 pangkat 4 gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya 500 kilo. Gitu. Ya. <tuh> kalau yang potensio ini, yang potensio putar ini biasanya tertulis berapa berapa kilo ohm atau berapa ohm tertulis lebih jelas. Oke, okay, nah kalau kita punya resistor tertentu tapi kita ingin nilai yang berbeda, ya, kita bisa gunakan caranya kita serikan atau kita paralelkan. Kalau seri ya kita hubungkannya seperti ini, ya. kita hubungkan secara berurutan seperti ini. Maka nilai resistansi totalnya itu kita jumlahkan. Ya. Jadi kalau kita ingin misalnya ya contohnya ini kita ingin 2.000 ohm, tapi kita punyanya hanya yang 1.000 ohm itu. 1.000 ohm punya beberapa. Nah kita bisa pasang seri supaya kita dapat 2.000 ohm. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Tapi kalau kita ingin butuhnya 500 ohm misalnya, kita punyanya cuma yang 1000 ohm. Punya beberapa yang 1000 ohm. Ya, kita bisa paralelkan gitu, Jadi kita paralelkan seperti ini sehingga resistansinya, resistansi totalnya menjadi setengah kalinya. Jadi 500 jadi, untuk menghitung resistansi total paralel, ya, kita bisa hitung dengan persamaan ini. Ya. Jadi, kalau paralel, hasilnya itu akan lebih kecil ya, dari resistansi masing-masingnya. Ya. Kalau seri, jadi akan bertambah besar. Oke, nah, ini kita akan coba eksperimen nantinya ya minimal kita bisa nyoba yang dasar dulu lah ini ya. Jadi ada sumber tegangannya DC ini baterai ya 9 volt. Kemudian ada resistor di sini. Ya. Nah, rangkaian ini ya kita bisa lihat nanti bisa untuk menguji atau mempelajari apa itu arus, tegangan, daya listrik gitu ya. Kemudian seri paralel, kita bisa gunakan. Nah ini ini disebutnya LED ya LED uh, light emitting diode gitu. Jadi dia kita anggap di sini sebagai lampu aja lah, sebagai lampu ya untuk indikator. Cuma lampu ini bisa menyala kalau uh, terminal yang ini yang kanan. Yang kanan ini biasanya kakinya lebih panjang dibandingkan yang terminal satunya lagi. Nah, kalau di LED ini disebutnya yang terminal yang lebih panjang ini disebutnya anode. Kalau yang lebih pendek, katode. Nah, LED ini akan menyala kalau kita berikan tegangan yang lebih positif, lebih positif di kaki anodenya dibandingkan kaki katodenya. bedanya ya sekitar beda potensialnya sekitar 2 volt lah. kalau kita berikan beda potensial sekitar 2 volt ini bisa nyala ya. tapi kalau yang pendek ini lebih positif dibandingkan yang panjang nah dia tidak akan bisa nyala ya. ini uh, si LED ini kerjanya seperti itu sederhananya Nah dengan kita hubungkan seperti ini, berarti si led ini akan mendapat kutub positif di sini. Berarti tegangannya akan lebih positif dibandingkan yang uh, kaki yang lebih pendek, kaki katodenya. Ya. <tuh> Sehingga ini bisa mengalirkan arus listrik ke sini. Ya. Dia bisa nyala selama si resistor ini ya resistor ini berperan sebagai penghambat atau pembatas arus yang mengalir di sini selama r-nya ini tidak terlalu besar sehingga arus yang mengalir di sini cukup ya, maka ini akan menyala ya, tapi kalau ini terlalu besar ya arusnya akan terlalu kecil yang bisa mengalir di sini sehingga ini ya Mungkin nyalanya kecil sekali, itu redup, atau mungkin tidak nyala, tidak kelihatan nyalanya. Ini tergantung dari besarnya resistansi yang kita pasang. Oke, nah nanti kita akan lihat bagaimana kita gunakan si resistor variabel ini menggunakan potensiometer, kita ubah-ubah. Maka berarti resistansinya berubah, arus yang mengalir ke LED di sini juga akan berubah-ubah. Ya. Maka kita bisa lihat nanti dari intensitas cahayanya ya, akan berubah-ubah. Jadi ini ya sederhananya kita bisa anggap sebagai LED dimmer gitu ya. Supaya intensitasnya bisa kita dim kita bisa redupkan atau kita bisa tambah intensitas cahayanya nah kalau seperti ini kadangkala kurang aman gitu ya kurang amannya di mana yaitu kalau kita putar-putar ternyata resistansi di sini jadi nol gitu resistansi di sini nol berarti kan sama saja dengan si led ini kita hubungkan langsung ke baterai Nah, ini berarti si LED ini akan mendapat tegangan yang terlalu besar. Tegangannya terlalu besar, berarti arusnya yang akan mengalir juga akan jadi besar sekali. Ini bisa merusak si LED-nya. Sehingga untuk proteksinya, kita bisa tambahkan resistor yang fix seperti ini sehingga kalaupun di sini nol, itu ya, dia masih ada pembatas arusnya di sini. Tinggal kita kasih di sini R tertentu, sehingga ini menjadi pembatas arus maksimum yang bisa mengalir di rangkaian di sini. Oke? Nah, sampai di sini dulu kita akan nanti e, mau mencoba. Nah, kita cobanya kan karena ini online, mau tidak mau kita tidak bisa coba langsung. Kita akan coba menggunakan simulasi ya, simulator. Kita akan gunakan di sini e, Tinkercad ya. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Ini masih masih kosong gitu ya kita belum buat apa-apa nah yang ini untuk menunjukkan komponennya ya komponen elektronika yang bisa kita gunakan di sini komponennya ada yang basic gitu ya jadi basic tuh ini saja gitu ya Zoom-nya masih lebih banyak. Nah, kalau kita ingin tampilkan yang lain, tinggal kita klik di sini, pilih saja yang all gitu ya. Jadi, nanti semua komponennya kita bisa lihat, bisa ditampilkan ya. Jadi, ini semua komponennya dan juga perangkatnya ada di sini, tampilkan oke. Nah kalau sudah kita bisa langsung membuat rangkaiannya di sini sebenarnya. Ya. Misalnya saya ingin pakai resistor, tinggal klik, ya. tarik sini, ya, di drag, itu maka akan muncul di sini. Ya. Kemudian misalnya saya butuh tadi. Eh, indikator lampu LED tuh ya ini tinggal klik su sini kemudian saya butuh sumber tegangan ini yang 9 volt ya tinggal di sini ya. tuh. jadi kita gunakan dulu tiga komponen ini saja Nah, ini kita bisa atur. Ya, ini menghadapnya ke menghadap apa ya? Menghadap ke kiri lah. Kita bisa atur di sini, kita bisa putar gitu ya. Jadi, dengan klik di sini ini untuk memutar komponennya ya. Jadi kita bisa putar di sini tuh, jadi sama ini juga. Kemudian ini juga kalau ini kan plus minus kutubnya ya kita bisa bolak balik gitu. Kalau ini kan plusnya di atas, minnya di bawah. Kalau mau dibalik ya bisa pakai ini, ya mirrornya ini. Ini, nah ini jadi terbalik plusnya jadi di bawah. Ya, tapi tidak semua bisa ya, hanya komponen-komponen tertentu saja ini jadi tinggal bolak-balik di sini. Ya. Kemudian ini juga sama ya komponen tadi ini LED. Nah ini eh, kalau untuk melihat terminalnya, nah ini bisa disorot aja ke sini. Berarti ini anodenya, ya. Yang kiri anode, jadi yang yang nggak lurus ini ya, yang kakinya ini nggak lurus, ini anodenya. Yang kanan berarti katodenya. Berarti supaya LED ini nyala, si anode ini harus lebih positif ya dibandingkan yang katodenya. Ya. Nah ini pun bisa dibolak-balik ya kakinya. Ya, jadi anodenya jadi di kanan, gitu. ya. tadinya di kiri, ya tidak bolak-balik sini. Oke. Okay. Ini juga sama kalau mau diputar bisa saja ya kalau mau diputar. Nah, ini nilai resistansinya kita bisa lihat di sini. Jadi sunya mudah itu ya. Tinggal kita tulis saja di sini. Misalnya saya mau set 12 kilo, itu. Maka di sini warnanya akan berubah langsung. Kode warnanya gelang-gelangnya. Cuma di sini yang digunakan hanya yang empat, ya empat bilang. Nah ini kita bisa pilih juga. Ini mau kilo ohm, mega ohm, mili ohm, mikro ohm. Walaupun ini jarang lah ya. Biasanya ohm, um, kilo ohm, mega ohm gitu. Jadi nilai resistansinya bisa kita tulis di sini langsung. Ya. Kalau dia kita punya dua, ya ini bisa di copy ya, atau bisa ditarik lagi dari dari bagian sini tadi sama. Ya. Kita bisa semacam copy paste ya, copy paste bisa saja sama. Ya. Nah ini berarti tadi ini resistor yang pertama, ini resistor yang kedua, ya ini kedua nilainya ya bisa kita ubah misalnya 470 misalnya 470 470 kilo itu, jadinya ini atau saya ubah jadi 470 ohm misalnya ya jadinya ini nilainya warnanya langsung berubah oke okay. nah sekarang kita merangkainya gimana gitu ya merangkainya kita bisa langsung hubungkan saja ini ya misalnya saya ingin menyalakan tadi ini ya LED ini dari positif saya mau hubungkan ke resistor di sini ya nanti ini Bapak Ibu bisa atur supaya bentuknya lebih bagus boleh-boleh saja ya jadi dibuat ini misalnya supaya bagus ininya tarik sini itu ya itu sih nanti tinggal diatur atur lah bisa ini saya mau balikkan ya ini ini Ya, kemudian saya mau hubungkan ini dengan LED-nya, ya. Jadi dari sini saya hubungkan ke sini. Ya. Nah ini saya hubungkan ke kaki anoda di sini ya, karena ini dari kutu positif. Jadi ini akan lebih positif. Ya. Kemudian dari sini baru kita hubungkan ke terminal negatif di sini. nah ini pun bisa kita ganti warnanya ya warnanya mau saya ubah misalnya ini jadi merah ini saya ganti jadi warnanya hitam Tuh. nah nah kalau sudah jadi rangkaiannya seperti ini kita mau coba ya kita mau coba tinggal klik ini ya start simulation ya, start simulation nah, ini nyala lednya ya, led ini nyala ya. kalau kita stop ya mati lagi ya. kalau kita nyalakan sudah mulai lagi dia akan nyala lagi Nah, LED-nya ini juga bisa kita ganti. Misalnya, saya mau ganti warnanya yang hijau atau warna lain, yellow atau biru, bisa kita ganti-ganti. Kemudian, misalnya, kalau saya ganti, ini saya ubah nilainya, saya perbesar. Kita lihat ini jadi redup. Kan? Berarti arus yang mengalir di sini akan turun, mengecil. Intensitas cahayanya makin rendah. Karena resistansi di sini bertambah besar. Ya. Tapi kalau terlalu kecil, wah, rusak ini lednya. Ya. Karena arus yang mengalir terlalu besar melebihi batas, ya. melebihi batas, jadi ini kebakar gitu ya. Ya, karena tapi kalau ini simulasi nggak jadi masalah ya, tinggal kita balikin lagi aja gitu kan, nggak masalah ya. Tapi kalau di real ya, kalau sudah rusak ya sudah, harus diganti komponennya ya. Nah, jadi ini breadboardnya. Ya. Nanti kita manfaatkan breadboard ini. Jadi tempat untuk kita membuat rangkaiannya di sini. Ya. Jadi ini tempat ada lubang-lubangnya ini. Jadi nanti si, si, komponennya ini kita bisa tempatkan kita pasang di sini. Ya. Kita bisa pasang di lubang-lubang ini. Nah, kalau kita lihat ini kan di hari tampak atasnya seperti ini. Lubang-lubang ini gimana koneksinya gitu yang ini. Nah, koneksinya sebenarnya di dalamnya itu seperti ini. Jadi yang ini tuh nyambung semua gitu. Ya. Ini nyambung semua. Ini nyambung semua. Seperti ini. Nah, ada breadboard tertentu yang ininya tidak nyambung ya. Jadi tergantung karena ini banyak Tipenya atau produknya gitu ya, yang membuatnya bisa beda-beda. Ada yang tersambung, ada yang tidak. Gitu ya, Seperti ini ini secara baris ya. Jadi satu baris ini nyambung, gitu ya. Baris yang kedua juga nyambung, tapi baris ke satu dan kedua ini tidak ada hubungannya, ya. Tidak nyambung, gitu. Yang ini dengan yang bawah sama, ya. Yang ini. Kemudian yang ininya bagian ini dia nyambungnya ini per kolom gitu, ya, nyambungnya per kolom. Ya. Jadi yang kolom satu dengan kolom dua tidak nyambung ya tidak ada koneksi. Ya. Jadi nyambungnya hanya ini saja per kolom itu. Sama halnya yang bagian bawah ini. Gitu. Ya. Jadi nanti ini bisa kita manfaatkan untuk membuat rangkaian. Kita juga bisa lihat mungkin tampilannya bisa seperti ini, gitu ya. Jadi yang ini, kalau yang ini hanya satu, gitu ya. Kalau yang ini, jadi hanya satu baris saja ini koneksi ini semua nyambung. Cuma ini terdiri dari tiga bagian, gitu. Ini terputus, ini terputus, gitu. Kalau ini mau disambungkan ya nanti tinggal dikonekkan pakai kabel, gitu. Ini yang bagian ini ya secara kolom atau secara vertikal ya, koneksinya. Jadi anggaplah ini tembaga, ada tembaga yang menghubungkan ke masing-masing lubang ini. Gitu. Ya. Ini yang vertikal, ini yang horizontal. Oke, okay. nah. Nanti kita akan coba rangkaian tadi lah ya, rangkaian tadi yang sederhana dulu. Ya rangkaian yang ini tadi yang sudah kita buat tapi tidak pakai breadboard. Nanti kita eh, tambahkan si potensio, ya, supaya kita bisa putar-putar untuk mengatur intensitas cahayanya. Kemudian kita bisa tambahkan juga ya ini ada proteksinya. Jadi rangkaian ini ini saya putus dulu, ini saya juga putus dulu, gitu ya. Jadi seperti tadi kita tarik si breadboardnya ini. Jadi kita bisa pilih di sini, ya. ada breadboard, ya. yang ini. kalau saya tampilkan seluruhnya. Nih, breadboard tinggal tarik saja, gitu ya. Okay. Nah, si breadboardnya juga ini bisa diputar, ya, seperti tadi, pakai yang ini. Ya. Ya, jadi, kalau mau diputar, boleh. Kalau enggak, juga enggak masalah. Ya. <tuh> Nah, kita buat rangkaian yang tadi. Jadi ini baterainya. Ini kan biasanya ada tanda ya di si breadboard ini plus minus. Jadi biasanya digunakan jalur ini untuk jalur sumber tegangan ya. Ini untuk jalur DC. Jadi ini nyambung semua. Tuh. Kemudian yang ini nanti untuk yang kutub negatifnya. Ya. Ini ada dua 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 jalur di sini ya. Jadi kita bisa pasang di Dua tempat di sini, jadi misalnya, kalau saya ini pasang di sini, kutub positifnya jadi titik-titik ini, itu semua sama kutub positif, kemudian kutub negatifnya yang ini di sini, jadi ini semua kutub negatif. Nah, saya butuhkan tadi dari positif, saya hubungkan ke sini. Jadi kalau kalau tadinya belum ada ya sama saja, sebenarnya tinggal dari sini. Ya. Ini kalau sudah muncul kotaknya itu tanda kotak, tinggal diklik tarik. Ya. Ini mau ditarik kemana gitu? Ya. Mau tarik kemana? Tinggal nanti dihubungkan. Sampai muncul ini, klik lagi nanti dia nyambung ke sini gitu. Ya. Saya mau nyambungnya ke sini. Ya. Saya mau nyambungnya ke sini. Tinggal klik lagi maka titik ini dengan ini nyambung, gitu. Berarti satu jalur ini dia mendapat kutub positif dari sini. Oke. Kemudian, ya ini resistornya. Ya resistornya. Sorry. Tadi misalnya ditarik dari sini kita ambil dari tempat komponen, ya ini tinggal kita tarik aja mau kemana gitu sama, ya kita mau tempatkan di mana, ya saya mau tempatkan di sini, Tuh. ya jadi dari sini sini, ya. atau kalau saya mau tempatkan gini juga boleh, ya, jadi saya mau tempatkan di sini. Berarti dari sini nyambung ke R ini sampai di sini. Itu. Ya. Nanti dari sini kita hubungkan ke LED di sini. Bisa saja. Bisa ya. balikan lagi. Ini saya balikan sini. Ya. Nah, saya hubungkan ke sini, kemudian saya pasang LED-nya di sini. Nah, ini anodenya di sini ya, karena ini nyambung ke positif. Balik ya. kalau terbalik ya, tinggal balikan di sini ya. Berarti sekarang anodenya di bawah ya. Kalau gini, dia tidak akan nyala ya. Nah, setelah ini saya hubungkan ini anode, kemudian katodenya di sini. Ya. Berarti katodenya ini nyambung di sini semua. Saya mau hubungkan, ini saya geser dulu ya. Saya mau hubungkan ini dengan kutub negatif gitu. Sini, ini saya hubungkan sini. Jadi ini kan nyambung satu lintasan. Ya. Di sini lewat sini, kemudian ke sini, balik lagi ke sumber. Nah, tinggal kita coba seperti tadi, tinggal start. Ya. Ini akan nyala. Oke? Bisa diikuti? Masang di breadboardnya? kita bisa, Bapak Ibu? pak oke okay, terima kasih bufir kita oke okay. nah kalau kita lihat di sini uh, sekalian lah ya sekalian kita mau ukur ini ya mengukur ukur uh, tegangan dulu lah ya saya mengukur tegangan berapa tegangan di resistor di sini gitu ya. berapa tegangan di resistor di sini untuk mengukur tegangan maka, ini kita hubungkan ya ke terminal ini. Ya. Kalau mengukur tegangan, karena kita mengukur beda potensial antara titik ini dengan titik ini. Gitu. Ya. Nah, ini adalah multimeternya. Ya. Kita bisa lihat di sini, ya, tinggal tarik ke bawah. Itu ada di bagian meter nanti, ya. Instrumen itu perangkat ini, alat ukur. Ini multimeter, ya tinggal sama saja, tinggal diklik, gitu ya. Tarik sini atau tinggal diklik di sini muncul. Ya. Jadi ini klik, tinggal klik sini, itu, muncul. Ya. <tuh> Oke. Okay. Nah ini kutubnya ya atau terminal leadnya, gitu ya. Lead-nya ini yang positif, yang negatif, itu. Nah, kita akan ukur beda potensial di sini. Ya. Kalau saya ukurnya atau saya hubungkannya seperti ini, ya, saya hubungkan ke sini, ya ke titik ini boleh karena sama saja. Ya. Titik sini misalnya. Ya. Saya buat ini. Yang enggak tahu. nggak terlalu bagus nggak ke apa-apa ya kemudian saya hubungkan ke terminal satunya lagi atau ke terminal ini juga boleh karena sama saja ya sama saja cuma kalau untuk lebih supaya kelihatan jelas saya hubungkannya sini aja lah ya sini saya tarik sini Inilah ya. Ini saya ganti warnanya jadi merah aja ya. Di merah. Ini hitam. Oke. Okay. Nah ini harus kita pindah, sebenarnya di. Eh, karena kita ingin mengukur tegangan ya, kita ingin mengukur tegangan ya, kita harus pindah di volt voltmeter. Jadi selektornya. Nah, di sini tinggal kita pilih ini. Pilih voltage. Berarti dia jadi voltmeter, ya. Ini jadi voltmeter. Oke. Ya, tinggal start saja. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Nah. Jadi dia menunjukkan angka ini minus 6,9 volt. Kenapa minus? Karena kita mengukurnya yang terminal positifnya itu di sini, padahal potensial di sini itu lebih rendah dibandingkan di sini. Jadi, yang ini lebih positif dibandingkan di sini, sehingga hasilnya akan jadi negatif. Nah, kalau ini kita balik, terminalnya maka yang terukur akan positif. Nah ini kalau meternya meter digital nggak jadi masalah, ya karena dia bisa menunjukkan ada tanda minnya Tapi kalau meternya analog tidak bisa, ya karena si jarumnya ini dia tidak bisa bergerak ke kiri. Gitu. Ya kalau tadi kita lihat meter analog, jarumnya ini tidak bisa bergerak ke kiri, dia hanya bisa bergerak ke kanan. Gitu. Ya. Jadi kalau salah pasang ya nanti dia akan bergerak ke kiri jarumnya tapi dia mentok gitu nggak bisa bergerak lagi ya. berarti itu salah pemasangan kita tinggal kita balik saja ya. kalau terlalu lama ya rusak gitu si meternya bisa, rusak ya. tinggal kita balik meternya ya. silitnya ini tinggal kita balik kita tukar gitu. sehingga nanti dia akan menunjukkan jarumnya ke kanan. nah ini kalau lagi simulasi kita tidak bisa memindahkan ya kita tidak bisa mengubah rangkaian ini harus di stop dulu gitu ya. baru ini kita bisa pindahkan ke sini gitu ya ini juga saya pindahkan jadinya ke sini Nah, nah. Nah, kalau kita start simulasi, nah, dia akan menunjukkannya positif. Nah. Jadi karena ini tegangannya 9 volt, si LED ini kan tadi sekitar 2 volt gitu ya. Maka yang di sini tinggal 6,9 kalau dilihat ini berarti berapa? 2,1 ya tegangan di sininya. 2,1 tegangan di LED-nya ini. Oke. Okay. Nah, sekalian saja kita bisa kita ingin lihat juga berapa sih arus yang mengalir gitu. Ya. Berapa arus yang mengalir di rangkaian ini? Ya. di rangkaian ini. Ya, ini saya tidak akan lepas, saya tambahkan saja karena saya punya multimeternya banyak sekali ya. Maklum orang kaya itu ya. Jadi multimeternya banyak. Nah, saya bisa gunakan multimeter lain untuk mengukur arusnya. Nah, kalau mengukur arus kita harus pasang supaya si meter ini masuk di dalam lintasannya. Jadi kalau yang voltmeter ini kita pasang secara paralel, jadinya kalau ini ya di istilahnya ini paralel, jadi kita ambil di terminal ini, kita ukur di terminal ini. Itu paralel kalau untuk tegangan. Kalau untuk mengukur arus, ini kita harus pasang secara seri. Jadi sih arusnya ini harus lewat ke simeter. gitu. Ya. Jadi dia harus masuk di dalam lintasan. Ya. Nah, saya coba misalnya, hmm, ya saya pasang saja di ini. Saya balik lah ya, nggak apa-apa lah. Hmm, saya pasang ini ini saya lepas dulu, saya pasang ya di sinilah nggak apa-apa. Kemudian satunya lagi saya pasang di sini. ini lah ya ini saya ganti juga supaya kelihatan ya, merah atau warna warna lain terserah bapak ibu ya saya ke bawah Oke, okay, nggak apa lah. Sini ya, nah, saya pasang. Jadi, sumbernya, anggaplah mulai dari sini ya, di sini, terus dari sini, saya pasang sini ya. Jadi, ini dari positif nyambung sini ya, masuk ke meter ini kemudian lewat meter keluar sini masuk ke R ke resistor ke LED balik lagi sini ya jadi si meter ini berada si ampere meter ini berada di dalam lintasannya ya. lintasan di rangkaian ini ya. nah ini sama ini kita pilih ampere meter, ya. jadi amperage ini pilih ampere meter. Ya. jadi ini yang yang hitamnya itu yang A, jadi ampere meter. Kalau tadi ini V, berarti voltmeter. Ya. Nah kalau sudah, ya tinggal kita coba start. Ya. Jadi tegangannya tetap di sini, 6,9 volt di R di sini. Nah, arus yang mengalir itu adalah sebesar ini. 19,7 miliampere. Jadi arus yang mengalir di sini. Di sini. Lewat R, lewat LED. Itu adalah 19,7 miliampere. Oke. Okay. Nah, kalau Bapak Ibu ukurnya di sini ya, dari sini ke sini misalnya, tapi lewat ini ya terminalnya. Saya pisah akan sama saja ya. Misalnya saya pindahkan ini saya pindahin sinilah ya. Kemudian saya pasang lagi amper meter satu. Ya. Saya pasang lagi di sini. Okay. Saya pasang di sana, terus ke sini. Satu lagi, saya pasang. sini. Ini sudah ganti tam ya. Nah, berarti kan ini juga. Sini, si saya pilih ampere lagi. Ini ampere meter, berarti ini juga dia masuk di dalam lintasan. Ya, Jadi dari sini, lewat ampere meter ini ke R, terus ke LED, terus ke sini. Ya, sini balik lagi ke sini. Ya, nah, kalau saya start simulasi, ya. Akan sama di sini, ya. jadi kalau di dalam satu lintasan, tentu arusnya akan sama semua. Kan? Jadi, dimanapun kita ukur, akan sama. Ya. Kalau tegangan tentu beda, ya. Kalau tegangan ukur, tegangan di sini dengan tegangan di sini dari led di sini akan beda. <tuh> Oke, okay. Bapak Ibu bisa diikuti. Ini Bapak Ibu, apakah bisa diikuti? Ada pertanyaan? Bisa. Terima kasih Bu Susana. Jelas Pak. Oke. Okay. Terima kasih. Bisa Bu. Terima kasih. Terima kasih. ya bisa Pak. Bisa. Oke. Okay. Ya, thank you Pak. Nah ini kan tadi baru ini ya. Jadi kita belajar membuat rangkaian kemudian bagaimana mengukurnya ya. menggunakan voltmeter meter ya ini prinsipnya sama kalau kita punya nanti multimeter yang ada yang seperti gambar tadi ya prinsipnya sama nah kita akan coba rangkaian lain jadi kita tambahkan ini potensio tadi ya, potensiometer tadi. Jadi kalau saya bisa balik lagi, eh, stop share dulu ke yang ini ya. Nah rangkaian ini. Mau pasang R-nya nanti saya pasangnya di sini, nggak apa-apa ya. Atau mau pasangnya R-nya di sini, nggak masalah resistor ini. Ya. Karena ini masih dalam satu lintasan, jadi dia mau pasang di sini atau pasangnya di sini atau pasangnya di sini sama saja. Ya, dia akan dilewati arus yang sama gitu. Ya. Jadi nggak masalah ya. Masang ininya atau si potensionya mau saya pasang di sini juga nggak masalah. Ya. <tuh> jadi rangkaian ini yang akan kita coba isunya rangkaian tadi tinggal ditambah potensio gitu ya Saya share ini Nah, potensio ini kita juga bisa ambil di sini ya. Jadi di sini tertarik. Nah, ini ada di bagian input. Ada ini, potensio. Ya, tinggal klik. Di sini. Kita bisa tinggal geser-geser kemana. Nah dia punya tiga kaki ya, tiga kaki. Ini sama kita bisa putar-putar, kita bisa putar-putar. Tapi mirernya nggak nggak ada ya, nggak bisa di mirror gitu. Nah potensio tentu kalau kita lihat seperti ini, ya. Apakah kita boleh pasang seperti ini? Saya pasang di breadboard seperti ini bisa boleh enggak? Bapak Ibu. Enggak ya, boleh ya. Nanti short semua ya. Ya, betul. Jadi ini akan nyambung semua enggak percuma gitu ya. Enggak akan berperan sih ini, enggak akan berfungsi apa-apa. Oke, okay. nah ini eh, sebenarnya kita cukup gunakan dua ya, dua terminal saja. Yang tengah mau yang atas dengan yang atas, atau yang tengah sama yang bawah, sama aja. Cuma nanti bedanya adalah Ketika kalau diputar, ya, ini 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 nanti bisa diputar gitu ya. Ini bisa diputar, nah tinggal jadi berlawanan ya. Kalau kita ambil, misalnya tengah sama atas, kalau diputar itu berarti bertambah kecil. Misalnya, ya. Kalau diputar ke kanan searah jarum jam, itu dia bertambah kecil. Yang bertambah besar tuh yang bawah dengan yang tengah gitu ya. Jadi ini bebas-bebas saja -bebas lah tinggal nanti kita mau resistansinya bertambah itu diputarnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam itu. Oke, nah saya coba ini ini biarin aja rangkaian ini ya menjadi masalah. Saya buat rangkaian ini di sini. Jadi ini sama seperti yang yang di bawah sebenarnya. Tinggal saya tambahkan ini potensio itu jadi saya ambil dari positif ya, dari positif ini saya hubungkan ke sini berarti si ini mendapat positif nyambung ke sini ya ke kaki ini ke kaki yang bawah kemudian saya ambil kaki tengahnya ini nyambung ke R Kemudian ke LED seperti tadi, terus ke negatif sini. Ya. Nah, nanti di sini, kalau ini kan tadi udah lewat meter sini ya, udah lewat meter sini. Ini saya bisa putus dulu lah saya nggak pakai dulu yang ini jadi ini saya hubungkan lagi ke sini ya. Ya. Nah, potensionya kita bisa set juga di sini berapa. Ya. Kalau 5 kilo, ya berarti resistansi dari sini, ya, terminal 2 ke terminal 1, ya. itu sebesar 5 kilo. itu Yang dia tidak akan berubah nilainya, walaupun ini diputar-putar. Ya. Yang berubah kan yang tengahnya ini terhadap yang bawah atau terhadap yang atas terminalnya. Ini coba saya set 5 kilo lah nggak apa-apa ya. 5 kilo ohm. Ini saya ganti. Ini. Jadi merah juga. Ya. <tuh> Oke, okay, nah kita bisa mudah-mudahan sudah ya Bapak Ibu, iya Pak, waktunya, saya start ya, nah ini kan nyala sama, ya, rangkaian ini masih tetap berfungsi ya, nah ini kan kalau kita lihat beda ya, nyalanya, walaupun ininya sama nih, resistornya sama, ya, resistor ini sama, tentu ini akan lebih redup. Karena arus yang mengalir itu akan lebih kecil, karena kita tambahkan resistansi ini dari potensio ini. Ya. Nah, ini tinggal kita bisa ubah, ya. kita bisa geser. Ya. Arusnya ini bisa ya bergeser, ya. Nanti ini. Uh, intensitas cahayanya tentu berubah. Baik, uh, mungkin sampai di sini cuma ya nanti bapak ibu bisa coba ya pak ya. mungkin ya, ada... Bisa nyoba-nyoba uh -huh. sendiri lah ya ini. Oke, okay. uh, mungkin uh, sekedar saya informasikan, jadi nanti untuk kelas kita nanti akan enroll masuk ke kelas uh, tinkercad yang sudah kita assign, kemudian ada beberapa bapak ibu atau rekan-rekan siswa yang belum join. Nanti akan dibantu untuk proses join. Untuk selanjutnya, nanti kita akan share di grup WA. Terus, yang kedua mungkin nanti ada beberapa case yang bapak ibu bisa coba. Nanti kita akan share juga di grup WA. Yang ketiga untuk materi hari ini eh, baik itu video maupun eh, materi eh, handout tadi ya Pak ya kita akan yeah, share yeah. juga ya kita akan share linknya di eh, grup WA supaya nggak miss ya dan materinya juga kita akan share di sana. Nah jadi mungkin kalau ada beberapa pertanyaan eh, ada kendala Bapak Ibu bisa eh, chat gitu ya di grup di grup WA kalau mungkin yang ada yang berkaitan masalah uh, apa channel pribadi atau bagaimana itu bisa di, di kami di saja gitu ya. Uh, mungkin ada lagi yang mau disampaikan pada deh? Uh, eh enggak cukup deh. cukup. Terima cukup, kasih ya, ya Bapak Ibu untuk perhatiannya dan saudara-saudara yang lain, siswa yang ikutan itu Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke, okay, uh, kita rencananya kegiatan mungkin 4 sampai 5 kali kita lihat kondisi ya apakah uh, cepat atau tidak uh, uh, kita apa namanya proses belajarnya. Nanti kita akan atur. Cuman eh, saya dapat informasi bahwa minggu depan itu ada cuti bersama. Jadi eh, jadwal kita semula bahwa pelaksanaan sesi kedua itu adalah hari Jumat hari Jumat tanggal 29. Ya, 29 April itu kita tiadakan karena ada cuti bersama dan rekan-rekan kita yang muslim eh, merayakan hari raya dan kita akan mulai lagi untuk sesi kedua jadi di hari Jumat tanggal 13 Mei. Ya, hari Jumat 13 Mei berapa minggu lagi Bapak Ibu? 1 2 3 ya. Ya, 3 tiga, tiga minggu lagi ya. Jadi eh, minggu depan kita off karena cuti bersama kemudian libur dan kita akan masuk di 13 eh, di 13 Mei pukulnya sama ya pukul 4 eh pukul dua siang hari Jumat seperti biasa. Nah, ini kita masih online. Nanti kalau yang onsite nanti kita akan kabarkan uh, via grup juga semuanya. Oke, Bapak Ibu uh, sebelum kita akhiri uh, nanti setelah tutup dalam doa kita akan foto bersama tapi sebelum kita tutup dalam doa uh, izinkan saya untuk mengundang ketua program studi uh, Teknik Elektro Bapak Heri Andrianto untuk memberikan kata penutup sekaligus menutup kegiatan ini di dalam doa. Setelah itu kita akan foto bersama dan mohon bapak ibu dan rekan siswa untuk bisa open cam nantinya. Terima kasih. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Bu Novi untuk kesempatannya. Selamat sore bapak ibu sekalian dari bapak ibu guru-guru dari SMA dari dan siswa siswi. SMA peserta uh, dari workshop ini, perkenalkan saya, Heri Andrianto, kepala uh, Ketua Program Studi Teknik Elektro. Uh, mungkin uh, Bapak Ibu, uh, kami memperkenalkan dulu ya. Uh, terima kasih, Bapak Ibu, untuk uh, kesediaannya untuk mengikuti workshop ini. Semoga kita bisa saling uh, bekerja sama, silaturahmi, dan menjalin. Uh, kerjasama gitu ya Bapak Ibu kemudian kami memperkenalkan sedikit mengenai teknik elektro kami berdiri tahun 1967 kemudian98 itu sejak itu akreditasi kami a sampai sampai 2022 dan 2022 ini kami akreditasinya unggul kemudian konsentrasi di teknik elektro itu ada teknik komputer, ya di sana tentang internet of thing, artificial intelligence, kemudian embedded system, kemudian ada teknik kontrol, uh, itu uh, di bidang uh, industri robotik dan uh, automation, kemudian uh, telekomunikasi di bidang telekomunikasi dan jaringan komputer. Uh, itu saja mungkin perkenalan singkatnya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk untuk, uh, untuk telah mengikuti workshop ini. Semoga uh, dapat mengikuti terus sampai akhir, sampai menguasai semua materinya, ya Bapak Ibu. Uh, itu saja mungkin uh, perkenalan dari kami. Mari kita tutup di dalam doa untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya pimpin dalam iman Kristiani. Bapak ibu dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami boleh mendapatkan materi tentang dasar-dasar elektronika praktis ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya apa yang sudah dibagikan oleh... Bapak Pak Daniel ya Tuhan dapat uh, dapat dimengerti dan dapat uh, dikembangkan lagi oleh Bapak Ibu peserta uh, dan siswa-siswi uh, SMA ini ya Tuhan. Tuhan uh, berkati juga untuk uh, dan pimpin juga untuk pertemuan-pertemuan kami selanjutnya ya Tuhan dalam acara workshop ini kiranya Tuhan yang memimpinnya. Tuhan eh, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik eh, kami serah, eh, saya serahkan ke Bu Novi kembali silakan Bu. Oke, okay, terima kasih eh, Pak Heri atas eh, kata penutupnya dan doanya. Oke, okay, kalau sudah uh, mungkin sampai sekian. Sampai bertemu lagi di bulan Mei. Selamat berlibur Bapak-Ibu. Bye-bye. See you. Terima kasih, Bu Novi. Yeah. Yeah. Sama -sama. Yeah. Ibu, Ibu, Terima kasih, Bu Novi. Sama-sama. Terima kasih, Ibu Novi. Yeah. Tuhan berkati. Sama-sama, Pak. Bapak Ibu. Mohon izin. Iya, yeah, Pak.